Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif ar-rahim Allah taala wa ada manfa'a fi ulum fi darin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakfika zajiran an mahabbati dunya. Cukuplah kepada engkau ya, sebagai ya, untuk mencegah daripada cinta kepada dunia. Wa muzaidan, dan untuk menzuhudkan fi'a ya, pada dunia. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala. Cukup firman Allah ta'ala ini membuat kita zuhud terhadap dunia, enggak mau ama dunia. Qaulullah ta'ala firman ta'ala walau la antakuna ayyakunan nasu ummatan wahidatan laja'alna liman yakfuru birrahmani libuyutihim sukfan min fiddatin wa ma'arija 'alayha yazharuna wa li buyutihim abwaban wa sururan 'alayha yattaki'una wa zukhrufan wa in kullu dhalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Walaula, dan jikalau tidak, jikalau bukan, ayyakunan nasu ummatan wahidatan, bahwa adalah manusia itu umat yang satu, satu umatnya. Liman yakfuru, laja'alna, niscaya kami jadikan, liman yakfuru, bagi orang yang kufur, birrahmani, dengan Allah, kepada Allah yang bersifat rahman, libuyutihim sukfan, bagi rumah-rumah mereka, atapnya, min fiddatin, daripada perak, wa ma'arija, dan tangga-tangga alaih atasnya, yazharuna, yang mereka naik, wa ribuyutihim abwaban, dan bagi rumah-rumah mereka ada pintu-pintu ya, kami buatkan pintu-pintu, wa sururan, dan dipan-dipan alaih di atasnya, yattaki'una, mereka bersandar, wa zukhrufan, dan hiasan-hiasan. Wa in kullu dhalika lamma mata'ul hayati dunya. Dan sesungguhnya tiap-tiapnya demikian itu adalah tidak lain harta benda dunia. Wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Akhirat di sisi Tuhan engkau adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Makanya kita enggak dikasih senang, enggak dikasih ya banyak duit seperti mereka-mereka, buat kita nanti di akhirat. Justru yang kaya-kaya kita lihat orang-orang non muslim, duitnya banyak padahal kagak sembahyang ya. Kita padahal udah rajin sembahyang, rajin puasa, rajin zikir, rajin ngaji. Ya, rezeki kita masih gini aja itu ya. Buat kita nanti di akhirat. Wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin. Nanti di akhirat senangnya. Kalau orang non-muslim sekarang dikasihin semua, dikasihin semua. Apalagi kalau yang sedekah, non muslim sedekah, orang Cina sedekah ya, agama Kristen, agama ya Katolik, Kristen Katolik, Kristen Protestan ya, Yahudi, Buddha, Konghucu, dia sedekah dibagi sama Allah. Apalagi yang kayak begitu dipenuhin di dunia. Makanya banyak orang Cina pada sedekah dan dia kaya, dikasih mau, tapi di akhirat nggak ada. Nah kalau kita,
kita enggak banyak uang di sini, nanti di akhirat dikasih. Tapi kalau kita takwa sama Allah, nah, dunia banyak uang, di akhirat berlimpah ruah. Wa qawli, ya, wa qawlu Rasulillah, dan sabda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, ini cukup buat kita jauh dari dunia. Ad-dunya sijnul mukmini, dunia adalah penjara orang mukmin. Wa jannatul kafiri, surga orang kafir. Ya, makanya orang kafir banyak berbuat apa yang dia mau. Orang mukmin terbatasi oleh undang-undang agama. Ini haram, ini haram, ini haram. Sesungguhnya itu untuk kebaikan kita juga. Kayak kita polisi lalu lintas, wajib kita pakai helm. Gak boleh jalan di trotoar, gak boleh jalan di busway. Itu untuk keselamatan kita. Ya. Yang cerdas sebenarnya ikutin itu, peraturan itu. Kalau kita mau selamat. Berapa banyak orang yang melanggar kecelakaan? Banyak. Begitu pula peraturan agama sama. Ya. Kalau kita pengen selamat, ikutin. Iya. Walau kanat tazinu indallah jana'a ba'udatin masaqa kafirun minha. Jika ada mengimbangi ia, ya, di sisi Allah Ta'ala, akan sayap nyamuk. Ya, jika ada dia itu mengimbangi, ya, sebanding di sisi Allah Ta'ala ke dunia dengan sayap nyamuk, masako kafir ini saya, ya, tidaklah, ya, memberikan orang kafir minha darinya syarbatama'in, seteguk air pun. Wa annahu subhanahu wa ta'ala, dan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala munzu khalaqa, ketika menciptakan dunia, ma nazara ilaiha, Allah tidak melihat kepadanya. Saking apanya? Saking, ya, bencinya Allah sama dunia, walaupun dia ciptakan, walaupun Allah menciptakan dunia, tapi Allah benci sama dunia sampai enggak mau ngelihat dunia. Ya, sampai Allah enggak mau ngelihat dunia. Kenapa? Karena dunia itu yang membuat hamba-hambanya Allah jadi lupa. Jadi banyak orang gara-gara dunia jadi lupa. Ad-dunya ra'sul khati'ati. Dunia itu adalah pokoknya segala kesalahan. Orang kalau udah orientasinya dunia, pokoknya susah deh hidupnya. Bakal melakukan kesalahan dan kesalahan kemudian kesalahan. Ini tadi tuh, ya, sabda Nabi, masya Allah. Ya. Jika dunia itu sebanding di sisi Allah dengan sayap malaikat, sayap nyamuk, niscaya orang fakir enggak mau membagikan daripada dunia seteguk air pun. Saking apa? Hina sedikitnya yang namanya dunia. Dan bahwasanya Allah Ta'ala menciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak menciptakannya, Allah enggak memandang kepada dunia. Ya Allah. Berarti apa? Saking hinanya yang namanya dunia.
bisa merusak karena dunia. Kalau ada orang ingin bekerja sama sama kita, kita lihat dia itu orientasinya dunia, jangan, stop. Itu berulang kali roti kita, itu ada orang mau ajak kerja sama. Saya lihat orientasinya seperti ini, enggak mau saya. Dia ngarahnya kepada dunia, kalau kita kan emang buat nolongin orang. Itu kentara, orang yang buat dunia itu kentara. Kalau udah dunia semua rusak udah. Jangan kita bekerja sama sama orang yang sifatnya keduniaan, yang ntar kita akan hancur. Wa'lam anna rizqa, sampai sini aja dah.